Oke, selamat siang kawan-kawan. Hari ini saya mau bongkar-bongkar harta karun. Apa itu harta karunnya ya? Ini, coba nih. Oke, ya, kita lihat nih. Oh, sepeda motor ini ya. Sepeda motor apa ya? Kok bentuknya kayak gitu ya? Coba. Coba di depan ya. Oke, sepeda motor apa ini ya? Oke, lihat, sepeda motor apa nih? Oke, dilihat. Woi, motor klasik ya. Mantep dul, motor klasik. Motor klasik nih. Bener, motor klasik. Ya. Kok motornya ini ya? Sekilas mirip motor ini ya, BMW R25 ya. Bener loh, cakep loh motor klasiknya nih. Nah, buat teman-teman kalau yang belum tahu motor BMW R25, nah di situ bisa searching-searching di Google, di YouTube atau di marketplace tuh. Di situ udah muncul harganya juga. Ya, langsung aja kita coba lihat mesinnya. Bener nggak motor BMW R25? Nah, oh ternyata ini ya mesin Mega Pro. Oh, Mega Pro ya. Cakep tapi ya. Motor Mega Pro custom BMW R25. Jadi benar-benar motor klasiknya ya, mirip ya. Cakep bener nih motor klasiknya nih. Wih, gagah bener. Ya. Ya, yang soalnya coba lihat apa itu tuh. Kok kayak ini ya, gerobak-gerobak gitu ya. Kita lihat ya. Ternyata ada sispannya, cakep. Nih, motor klasik nih ya. Motor mesin Mega Pro custom BMW R25. Ini motor klasikan nih. Motor klasik. Nih, kita buka semua. Oke, tuh. Ya, lihat penuh full. Full, lihat. Bener-bener ya. Jadi walaupun bukan ori motor BMW R25, tapi ini cakep nih motor customnya nih. Ini kalau bikin sendiri itu lumayan ya. Bisa ini ya, kurang lebih bisa 40 juta ya. Ya kurang lebih segitu ya. Cakep nih, lihat bodinya nih. Ih, bagus nih, keker. Keren nih. Tuh. Ya. Cuman ini aja ya. Karena kayaknya jarang dipakai nih. Iya, karena jarang dipakai nih. Tuh. Oh, bener-bener bagus nih. BMW R25 ya, custom ya, mesin Mega Pro ya. Oke nih, tuh lihat tuh, suspannya ada nih. Tuh ya, keren nih. Ini kalau buat sore-sore apa pagi-pagi nih muter-muter bagus banget ini. Ya, muter nih mau anak yang udah punya anak. Ya, kalau yang udah punya pacar nih, pacarnya nih, wes jadi pusat perhatian. Ya, kalau yang jomblo, ya udah ini nih. Taruh aja sih, span taruh apa? Taruh rumput apa-apa. Ya, apalagi kalau daerah-daerah di kampung nih ya, daerah pegunungan yang ada sawahnya nih, muter-muter pakai motor ini bagus banget nih. Oke, coba kita lihat nih. Oke, ini platnya plat B ya, B baknya TJR ya, berarti plat Jakarta Timur nih, ya, plat Jakarta Timur. Oke, ini motornya suratnya lengkap, cuman pajaknya aja mati, pajaknya off 2019. Kalau platnya 2021, ini katanya yang punya nih, kata yang punya nih mau dijual nih, ya karena jarang dipakai, jadi mau dijual aja. Mau dijual, harganya murah daripada bangun sekitar 40 juta nih, beli yang jadi nih. Tinggal isi bensin, karena ini motor jarang dipakai, ganti oli, oh, tinggal gas nih. Ya kalau biar lebih besar lagi dicuci. Kayak murah, cuman 23 juta. Tuh, lihat tuh. 23 juta harganya. Surat lengkap. Ya bener, daripada bangun sendiri. Nunggunya lama, mahal lagi ya. Tinggal pakai aja nih, beli murah 23 juta. Ya. Tuh. Cak bener, klasik. Ya. Ini buat sewa-sewa kalau orang mau nikah nih. Bagus banget nih.
berwedding-wedding itu foto-foto nih, keren banget. Ya, langsung aja kalau yang minat bisa cek unitnya di Bekasi. Ya, di Bekasi. Murah, 23 juta. Surat lengkap, ya. Ini platnya plat B. Oke, gitu aja. Terima kasih.